buruk sangka sesama ahli, ketua pembangkang bekas menteri dirujuk sebagai gangster dan sebagainya. Kita cakap bunyi macam cantik tapi bahasa kita tak sopan, Tuan Ketua. Saya cadang yang berhormat tarik baliklah bahasa sopan. Saya minta yang berhormat juga tarik boleh balik. Boleh saya Samsing, ini diajukan kepada speaker, saya. Saya minta yang berhormat juga tarik balik perkataan Samsing yang dikeluarkan tadi. Kena pegang tadi. Boleh tarik balik. Saya. Bagi sikit silakan ni. Kurang sopan. Silakan tadi. Setengah minit sekali tadi. Tuan Speaker, memandangkan saya nak tarik balik. Datuk Yang di-Pertua, saya tak benarkan pencelahan. Kalau begini saya takkan benar pencelahan. Baik, tidak ada kebebasan bersuara nampak? Saya nak proceed. Macam tak bagi kebebasan bersuara nampak? Ini adalah flosnya bertanya. Poin itu diajukan. Terima kasih. Terima kasih. Kebebasan bersuara sudah. Bersuara Yang Mamat. Saya akan bagi. Tak yang lain Datuk, kecuali saya bertani. Yang Mamat, peraturan bersuara Yang Mamat. 364 Yang Mamat. Sengketa ini peraturan bersuara Yang Mamat. Saya belum lagi mencelah peraturan kepada saya speaker ke? Peraturan speaker peraturan saya juga Yang Mamat minta Yang Mamat mana berulin belum dibuat Yang Mamat dah bangun Yang Mamat peraturan Yang Mamat peraturan saya gunakan peraturan yang sama. Saya minta kinabatangan tarik balik perkataan Samsing. Macam mana saya mau tarik pertua dia memang Samsir pun. Ya, Yang Mamat, kena Yang Mamat buat ruling Yang Mamat. Yang Mamat, saya minta beliau tarik balik perkataan Samsir. Yang Mamat, kena buat ruling. Minta tolong tarik balik. Tarik balik Yang Mamat. Dia menuduh kepada Anwar Samsir. Minta tarik balik. Saya minta ruling Yang Mamat. Kalau kita nak angkat kredibiliti parlimen, tolong dia tarik balik. Perkataan pemuda Anwar Samsir. Minta tolong, minta tolong. Speaker sudah buat ruling. Jadi ini ada. Duduk dulu. Ruling saya minta segera bertani teruskan. Saya minta kedua-dua untuk tarik balik Bukit Gelugo dan juga Kuala Gerau. Ya, kira batangan. Tarik baliklah kena sebut batangan. Sebutlah bangunlah tarik balik. Kuala Gerau. Kira batangan, kira batangan. Tarik balik bangunlah. Atuk speaker, kira batangan tarik balik dulu. Saya minta Bukit Gelugo. Sila Bukit Gelugo. Saya berpendapat dan saya masih pegang pada pendapat saya tersebut bahawa ahli-ahli UMNO Youth yang masuk ke dalam Dewan Rakyat. Mau dengar ke tak mau dengar? Bukan UMNO Youth Chief, tapi ahli-ahli UMNO Youth yang masuk ke dalam dewan dan menyerang mendiang Karpal Singh itu memang gangster. Memang berperangai gangster. That is nothing unparliamentary about it. I am merely stating a fact. Ini adalah hakikatnya. Apakah kita tak boleh terima hakikatnya? Saya tidak boleh. Saya minta maaf. Dalam keadaan tersebut, with the greatest of respect, saya tidak dapat menarik balik perkataan. Yang Mamat, Yang Mamat, speaker Yang Mamat. Ni ruling kan dia minta Yang Mamat. Adakah perkataan-perkataan biadab Yang Mamat speaker buat ruling hari ini dibenarkan? Saya tidak benarkan perkataan. Kalau tak benarkan minta Yang Mamat tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Yang Mamat.
peraturan saya adalah peraturan, isu peraturan. Jangan dibantu yang boleh buat sukat. Ya Muhammad, dengan izin. Ya Muhammad, dengarlah saya dulu. Dengar saya dulu atas peraturan. Ya Muhammad, tak faham. Ya Muhammad. Seperti yang saya katakan tadi, Tuan Speaker. Apa yang saya nyatakan adalah hakikatnya. Sekiranya Dewan ini mengambil keputusan untuk menghalau saya, bagilah mesej kepada seluruh dunia bahawa kelakuan UMNO Youth itu bukan gangster-like. By all means, go ahead. Send out that message to the world. Let's all watch YouTube tomorrow. Send that message out to the world. But if I am respectfully, saya dengan segala hormatnya, Tuan Speaker, I respect the chair. Saya menerima apa-apa keputusan daripada Tuan Pengerusi, Tuan Speaker. Tapi dengan segala hormatnya, with the greatest of respect, saya tidak dapat menarik balik perkataan saya. Terima kasih. Yang Mohd Speaker. Terima kasih. 43 peraturan. Yang Mohd Speaker. Saya minta Yang Mohd Speaker untuk menghalau ahli dari kategori apa? Apakah kategori itu kita benarkan? Dan maksud Bukit Kelukuh itu perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak sopan. Bukit ini Kelukuh. Maksud Bukit Kelukuh. Dan Bukit saya setuju dengan Bukit Kelukuh bahawa ini tidak boleh diamalkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Datuk Speaker. 43 Kalian duduk. Yang Mohd peraturan dalam buku Yang Mohd Speaker, adakah ini suatu presiden dalam buku? Kamu lah. Saya kenal. Saya kenal mereka, Tuan Speaker. Saya kenal. Semua ni saya kenal. Jangan cakap lah. Saya kenal. Mana dia boleh speaker? Saya kenal semua ni. Saya bukan Julia. Saya bukan Julia. Saya kenal. Sebab Tuan Speaker. Minta saya teruskan. Saya teruskan. Tidak sepatutnya tidak hormati, Speaker. Ya, saya tengok. Tak boleh berucap. Kalau saya tak boleh buat keputusan rehat ini, saya gunakan perkataan sampai itu tidak sopan, itu tidak terpakai. Maka hormat kita minta Dewan ini dihormati peraturan apabila dihormati. Boleh keluar. Inilah peraturan. Dewan juga ini dihormati. Inilah pelanggan tak bermoral. Ikutilah peraturan ini. Tarik balik. Speaker. Saya minta larut. Alright. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Tuan Ketua kerana telah pun memberikan satu keputusan tadi. Yeah. Dalam pertandingan bola sepak ada VAR. Yeah. Video Assisted Referee. Yeah. Dalam pada pertandingan itu kita nampak tadi ada video, yeah. Referee dah kata itu foul. Yeah. Bukit Gelugur tu foul. Tapi siapa referee itu? Referee itu Tuan Dia Petua. Ya, baik. VAR pun boleh tarik balik. Kemudian VAR tu untuk saya boleh tarik balik. Saya minta cuba bagi warning. Jadi, boleh tarik balik VAR. Kita dengar referee. Saya tak suruh Tuan Dia Petua debate dengan saya. Faham. Saya minta Tuan Dia Petua dengar penjelasan saya dulu. Ya. Yang kita heran, kalau referee dah suruh buat penalti, kalau dia kata tak nak, goalkeeper tak nak, referee kena minta goalkeeper keluar, red card. Bukan referee kata, eh, oleh kerana dia tak nak keluar, saya keluar. Itu referee. Datuk Speaker. Itu referee kampung guna kuasa Speaker. Datuk Speaker. Referee kampung saya di Larut, dia buat macam itu. Datuk Speaker. Tapi kalau referee di Dewan Rakyat buat macam itu, maka habislah peraturan standing orders Datuk Speaker yang dibawa oleh kita semua. Jadi saya minta supaya Yang Dipertua perbetulkan balik Datuk Speaker dan minta supaya keputusan yang Dipertua buat tadi diikuti oleh semua, supaya kami juga akan mengikuti segala peraturan yang dibuat. Datuk Speaker, peraturan. Terima kasih Datuk Speaker. Kalau yang berhormat di sana masih lagi mengganggu persidangan dan tidak membenarkan sebentar ini teruskan, saya minta yang berhormat itu dihalau keluar daripada dewan. Itu bukan 44-2. Kita bercakap soal menghormati undang-undang. Saya kenal dulu peraturan. Kalau soal pandangan, tanya saya apa yang sekarang pandangan. Tuan Speaker, boleh saya bawa perhatian kepada ruling sudah dibuat. Jadi Bukit Gelugur, tarik. Tolong tarik balik. Tarik balik. Tuan Speaker, saya minta maaf. Saya tidak boleh. Eh? I do apologize. I cannot. I'm afraid. You cannot. Yeah. Tarik balik.
Saya kena mengulangi ya, Tuan Speaker, with the greatest of respect, saya tidak dapat membuat demikian. Can I say why? Okay, fine, fine. Can I say why? Boleh saya katakan kenapa? Oleh kerana sila jalankan tugas. Very well. Tuan Speaker, Tuan Speaker. Baki masa. Kena batangan macam mana? Kena batangan. Ruling Dato' Speaker adalah juga untuk kena batangan. Kena batangan. Kerana dia telah mengeluarkan kenyataan itu terhadap saya. Kena batangan buat tuduhan palsu terhadap Julutong. Ya. Kena batangan panggil Julutong Samsing. Panggil apa? Kena batangan, tolong tarik balik. Tarik balik. Kena batangan. Tarik balik, tarik balik. Tarik balik. Semua tarik lah dia, tuduhlah. Kena batangan, tolong tarik balik, kita semua dengar. Don't let let get this clear. Kena batangan tarik balik atau tidak? Mau tarik. Tapi diorang cakap macam mana? Mau tarik. Tariklah sekarang. Jangan tidak ke masa. Suruh dia diam. Tidak kira batangan, tidak tarik balik. Bentara, tidak. Saya tarik. Saya tarik yang pertua. Saya ini akur dengan yang pertua. Cuma jangan lebih sayang duduk diam-diam. Walaupun saya tahu. Sudah akur dengan speaker, duduk. Saya tarik balik yang pertua. Duduk. Okey, rekod. Kira batangan, tarik balik. Okey, terima kasih. Sugeng Tani, silakan. Sugeng Tani.